kita buat pada masyarakat. Tapi ini sudah persetujuan masyarakat dan kepala lingkungan dan lurah. Jadi tujuannya memberi edukasi pada rekan-rekan warga yang ada di Kecamatan Medan Kendungan. Kalau sudah ada seperti ini, berarti kita harus saling menjaga. Yang 2 nomor 59 depan ruangan. Informasi yang diberikan kepada kita terkait dengan pelaksanaan isolasi di lingkungan ini, lingkungan 23 ini, kita sangat apresiasi terhadap apa yang dibuat oleh Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kevin, serta lingkungan masyarakat. Intinya, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan lingkungan mampu menggerakkan masyarakat dalam hal bagaimana penanganan ataupun bagaimana langkah-langkah yang dibuat untuk mengedukasi warga, membantu warga dalam hal menyelesaikan masalah lingkungan yang dalam saat ini adalah beberapa warga yang sudah terkena COVID. Oleh karena itu, dengan adanya CCTV, kemudian public speaker yang bisa digunakan oleh seluruh warga, kemudian data yang akurat, ada juga peta yang memang betul sudah data terkait dengan data-data kemasyarakatan, itu sangat menolong sehingga apa yang dibuat oleh pemerintah setempat itu dapat dirasakan oleh warga bahwasanya pemerintah itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Pak dalam visi misi Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota ini juga sudah kita mulai terlihat, ada CCTV, program CCTV, ada program bantuan yang sudah disiapkan oleh Pak Camat dengan memanfaatkan bantuan-bantuan dari DSR dan pihak ketiga, sehingga memang pemerintah sangat terbantu dengan adanya kegiatan isolasi ini untuk membantu meminimalisir penyebaran virus COVID-19 yang ada di Kota Medan.